Buka aplikasi YouTube Studio, kita klik, lalu kita pilih konten, kita klik, pilih video yang mau kita kasih thumbnail, kita klik. Nah, diklik. Setelah itu yang gambar pensil kita klik. Klik yang gambar pensil. Lalu ada gambar pensil lagi, kita klik. Kita klik yang tulisannya thumbnail, thumbnail custom. Kita klik, udah. Lalu kita pilih gambar yang sudah kita siapin, yang sudah kita edit di Pixel Lab, yang sudah kita ubah ukurannya, size-nya untuk thumbnail YouTube ya, supaya nanti pas. Nah, kita pilih, kita klik, lalu selesai, pilih simpan, kita klik. Selesai, lalu kita tutup dulu, terus kita pergi ke aplikasi YouTube, kita klik. Buka video kita, lalu kita lihat sudah berhasil, kue apem guys.